kilo. Masih mencari-cari ya, guys. Akademi. Ini sekolah nih sambil saya ini. Udah 5 bengkel kita lewati. Semoga ini buka, guys. Iya, takon kan. Takon sampingnya ini buka ora. Iya, masuk apa? Iya, tak takon nek wong ora njero. Tapi tutup kabeh nih. Nah, sing ini kan lumayan iki, goleng. Pokoke mau 500.000. Iya. Semua tutup, guys. Saya menyesal, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pencarian lagi, guys. Tadi ada di sana tapi tutup ya tokonya ya. Kita nyari ke sana lah. Semua, guys. Kita minggu kecewa. Karena hari Minggu kita kecewa. Semoga saja di ketemuan yang depan ini nanti buka ya, guys. Tetap stay tune di channel saya, guys. Semoga tidak tutup lagi, guys. Tadi udah lewat ini di area Saha. Tadi kita habis dari sana. Dan di sana ada gunung juga. Ada gunung. Cari mebel, Mas. Mebel buka, Mas, hari Minggu, Mas. Mebel-mebel di Korea. Dan ini yang mencari motor bikernya, mau mencari Ninja 4 tak. Sih nggak dapat-dapat, guys. Karena semua toko pada tutup. Apa ini, men? Menakutkan, men. Suara apa, ya? Ini kebanyakan penduduk di sini tuh tinggalnya di apartemen-apartemen. Ini ada toko peralatan mandi. Guys, namanya orang cari motor itu ya lama, guys. Bagi kalian yang ingin cari motor itu sabar ya. Mungkin ini belum rezeki kita berdua. Kalau nggak dapat besok kita lanjut pencarian ke Yang Won. Kalau hari ini nggak dapat ya, besok kita ke Yang Won. Ke Yang Won. Motor banyak ya. Ada PCX. Rata-rata motor gede ini. Iya, motornya pada rusak. Mungkin itu ada, men. Waduh, sama ini. Ini juga tutup, men. Pian. Minggu tutup kabehan. Kita kemana, men? Positif pulang ya? Isi enak sih, tongkas? Tongkas parahnya belum mulai. Parani lah. Parani. Tenan. Kita satu kali lagi mencari pencarian. Kira-kira berapa kilo?
CCTV itu memantau kita, orang ini nyebrang sembarangan atau tidak. Gimana men? Enggak tanya-tanya? Saya mau tanya dulu guys, tak mati. Dan kita udah mau menyeberang, kita mau ke sana ya. Tuh yang dannya itu, yes. Lampu sudah hijau. Kita belok kiri. Belok kiri. Belok kiri menuju ke sana. Ini cuacanya gelap, mau mendung, mau hujan. Seperti hati saya. Udah 7 toko tutup semua. Saya sangat menyesal. Mau jalan lewat kene iso kan? Iso. Ya, mubeng kene ati. Takon no, men. Otobe cunggu iso yo. Apa? Otobe cunggu apa? Cunggu otobe. Cunggu ya, Pak. Bekas otobe motor. Oke, takon lah, men. Masuk. Mulus. Tak takon apa? Mana lah. Ya, Mas Yu. Aja sih. Jumbo atau bisa? Jumbo atau bisa? Oto baik. Gak enak, no. Guys, udah 5 toko nggak ada guys, kita mau kemana ini guys? Pulang. Saya agak tak demen guys. Udah, kita pulang saja yuk. Sip. Let's go. Langsung lewat sana tadi dan. Kono gue udah belakang. Iya, udah belakang. Kayaknya agak kurang serak. Gimana mas, pendapat anda mas? Susah juga ya nyari motor di sini. Ya emang susah mas, mana? Seperti mencari belahan jiwa. Rata-rata di sini emang. Itu hijau men, kita jalan men, ayo men. Hijau men, kita hijau, lampu hijau. Neng, anu bae nih. Kita mau menuju ke terminal lagi kereta bawah tanah. Saya mau pipis. Dan enggak kuat saya, enggak kuat. Tuh, di sini tuh kalau buang sampah itu sembarangan tuh 100.000 won. 100.000 won, men. 1 juta. 1 juta won kalau sembarangan buang sampah. Ini rumahnya keren ini. Jentrek-jentrek kayak ini bangunan kuno ya guys, rumah bangunan kuno. Ini ada bekasan TV, kulkas. Oh iya, ini buat ke pabrik nyaman ini, pasti bisa sampai 1 jam ke pabrik. LG, ini banyak kulkas-kulkas nganggur, berbagai merek. Beli ini aja mas. Apa mas? Buat pemasokan air-air dari pabrik. Mana ini yoknya men? Kita turun men. Ini jalan ke sekolahan tadi men. Iya. Jalan umum itu. Iya men. Ini aja men. Coffee Oasis men.
The Coffee Oasis. Dan itu ada crane-crane gede. Menakutkan itu kerja di sana. Takutnya itu kalau crane-nya itu lepas gitu kan bisa ambruk. Bener kan, sana kan jok. Gimana nih, kita kembali turun lagi men, apa anjlok sini. Kita tuh mau cari yok ke sana, itu yoknya salah jalur guys, kita guys. Namanya juga orang awam kan gak tahu ya saya. Namanya orang awam kan saya gak tahu. Jadi ya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Kita jalan pulang sampai di Saha. Seharian itu kita cuma jalan-jalan vlognya. Pokoknya jangan lupa kalian stay tune terus di vlog saya. Akan ada jalan-jalan indah di Korea. Saya balik kamera nih guys. Ini lihat nih mobil parkirnya ini kena jual-jual guys. Ini natap tiang nih. Tanpa ada biara. Apa orang gak seru nih mobil ini. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Dia udah kelelahan cari motor nggak dapet-dapet. Udah keluar budget cewek banyak. Kecewaannya melebihi ditolak cewek. Wow. Emang pernah tolak cewek mas? Belum sih. Berarti anda kurang mencarinya kurang sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Rumahnya sepi-sepi banget. Kita mau keyok lagi. Saya kerasa pipis guys. Kata gedung-gedung ini tinggi banget. Bener kan? Di sana ada yok kan Han? Ini lurus nanti ke kalau nggak salah. Ya, jangan sampai salah arah. Kayaknya salah sih. Saya takut. Gara-gara minum kopi ini mungkin guys. Mobilnya unik nih. Nah, beli mobil kayak gini aja amat wong 10. Ali lebok nih. Ini pencet, guys. Ini kalau dipencet ini langsung hijau. Lagi hijau, no, men. Yo. Hijau, men. CCTV-nya banyak, men. Dapat jalan puluhan kilometer kita guys. Sabar ya guys. Mungkin pencarian akan dilanjutkan esok hari kita mau mencari lagi. Doakan supaya dapat. Ini sing elek ya, kenek-keneke han. Iki nek tak esok kuliahku kayak kameranya kena gigi. Iki kena 0,5. Kamera. Iya. Ya emang orang gue kamera itu sih gue emang gue HP. Oh. S10. Iya tuh HP mu mungkin lu. Samsung. Iki tembak iki nih gue cak iki kena. Kan ini. Pakai kamera oh, sing 0,5 iyo. Kena ning frame. Iya kena frame. 10 frame. Tempat potong rambut. Taksi lewat guys, kita minggir dulu guys. Pencarian tidak selesai. Rumahnya sepi kabeh guys. Ini bohongnya neng rumah, bohongnya merantau. Dari ujung sana sampai ujung sini. Area perumahan yang kayaknya. Oh iya, area perumahan tapi kan orangnya kan sepi semua kan. Aku langsung ujian. Kamu sibuk gitu ya men? Enggak. Pulang pegangin ini men. Saya mau kemana? Cari depan. Kita mau kayak ya.
Dan nyoknya itu sekitar depan itu batu bawah tanah. Nanti ikut ngaji aja, Men. Insya Allah. Ya, ikutlah. Nemenin saya. Boleh, Mas. Tak terpilih. Iya. Yep. Nanti mau lihat Nabi Muhammad. Ini mati ya, guys. Biarkan saja. Soalnya baterai ini kan ya lagi tinggal 2% gitu. Kira-kira biar kan? Wah, sama turun, Men. Ya, wes, biar mana? Apa pengen memukul hari-hari ini? Hari libur. Buat kita tidak bisa melakukan apa yang kita impikan. Baik, mobil ini, Men. Oh, masuk. Kamera, Men. Lihat keren, Men. 300.000 won. DP ini. DP ini. Bersih ya, guys. Bawa, guys. Bawa bersih. Lupa di rumah ini udah ada plastik sampah rokok. Jangan di mana. Kita menuju ke stasiun Kisahal. Sekitar 5 meteran ya ke bawahnya, lebih berapa, 7 meter lebih, 10 meter lebih. Jadi kalau ada airnya kita bisa berenang sama nyelam gitu. Enggak.